Baik, pada jam ini kita ingin beri tumpuan terhadap bagaimana rekonsiliasi politik antara kerajaan pusat dan negeri dapat dibentuk di peringkat nasional, terutama melihat kepada Kedah khususnya dengan dominasi 33 kerusi disapu oleh Perikatan Nasional PN, selain Pakatan Harapan PH hanya memiliki 3 kerusi. Dan untuk itu, kita ingin melihat bagaimana satu bentuk jalinan hubungan yang matang boleh dibentuk menerusi rekonsiliasi politik di peringkat nasional. Dan untuk memahami perkara ini dengan lebih mendalam, kita bersama dengan Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian yang merupakan Profesor di Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, USM. Apa khabar, Datuk? Ya, khabar baik, Fahmi. Baik, Datuk, melihat kepada pelantikan semula Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur sebagai Menteri Besar Kedah ini, apa mungkin reaksi yang boleh dikongsikan oleh Datuk? Ya, bagi saya, beliau merupakan salah seorang sosok atau figura yang popular dengan penjenamaan dan juga pemasaran politik yang telah beliau lakukan untuk sekian lama, dan sudah pasti ini antara personaliti yang perlu kita lihat ke hadapan, bukan saja di peringkat negeri Kedah tetapi juga di peringkat nasional. Beberapa perkara juga harus beliau lakukan, saya percaya, untuk menuju ke arah pasca pilihan raya negeri Kedah. Yang pertama adalah perkukuhkan hubungan dengan istana. Yang kedua adalah perbaiki hubungan dengan persekutuan. Yang ketiga, perkuatkan kedudukan parti, apatah lagi sudah mendapat mandat 33 daripada 36 kerusi. Yang keempat, perteguhkan personaliti kerana beliau dilihat satu jenama besar di dalam konteks politik negeri Kedah dan juga di peringkat nasional serta di peringkat parti. Dan yang terakhir adalah untuk persejahterakan negeri Kedah dengan proses modernisasi, industrialisasi yang lebih baik supaya itu akan memakmurkan negeri Kedah. Ya. Dan Datuk, sebelum kita beralih kepada rekonsiliasi di antara kerajaan pusat dan negeri, saya juga ingin menyentuh berkenaan dengan gagasan The Greater Kedah. Bagaimana Datuk melihat gagasan ini dapat dibentuk dan adakah pada masa akan datang juga ia mampu sebenarnya mempengaruhi pembangunan Kedah secara meluas dan mungkin mempengaruhi negeri-negeri lain juga, Datuk? Ya, kalau kita perhatikan, ini adalah satu alaf baru bagi Kedah. Sudah pasti satu lembaran baru akan dibuka. The Greater Kedah juga banyak bergantung kepada hubungan dengan negeri-negeri di persempadanan termasuk Pulau Pinang dan juga Perak serta Thailand. Dan juga saya melihat yang paling penting adalah sejauh mana boleh diperbaiki hubungan dengan persekutuan supaya hasil akhir limpahan yang ada di negeri Kedah itu akan dinikmati oleh rakyat Kedah. Kita harus melihat bagaimana Greater Kedah itu melihat kepada penginstitusian, struktur dan juga nilai untuk memakmurkan negeri itu banyak bergantung kepada hubungan resiprokal yang saling lengkap-lengkapi di antara negeri dengan agensi kerajaan negeri dan juga di peringkat pusat supaya penyaluran bantuan dana kewangan dan juga apa saja yang diperlukan di peringkat negeri itu tidak akan tergelincir hanya disebabkan oleh perbezaan pemahaman politik ataupun mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Dalam konteks inilah kita mahu melihat kematangan berpolitik supaya yang mahu dikecapi itu, sebagaimana yang dikatakan oleh beliau bahawa it's a new beginning. Ia adalah satu permulaan baru dan ia perlu melihat kepada perubahan yang bukan bersifat kosmetik, retorik, tetapi hasil akhir melalui pelan tindakan yang sudah pun dirangka di bawah Greater Kedah itu. Ada perancangan jangka pendek, sederhana dan panjang. Ya. Menarik sekali pandangan Datuk melihat kepada kerjasama di antara kerajaan pusat dan negeri itu, dan dalam harapan untuk tidak ada mana-mana rakyat khususnya tergelincir daripada mendapatkan bantuan sebaiknya. Dan semalam juga Datuk, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mak Nur ada dalam ucapannya di himpunan mandat rakyat Kompleks PAS di Kedah, ada menyatakan perharapan terhadap kerajaan pusat tidak perlu menghukum rakyat Kedah yang memberi mandat kepada PN Kedah untuk mentadbir. Mungkin pandangan Datuk melihat kepada kenyataan tersebut, bagaimana di pihak kerajaan persekutuan itu sendiri, bagaimana satu bentuk politik budiman, politik matang perlu dimainkan untuk memastikan pembangunan dan juga bantuan yang sewajarnya dapat disalurkan tanpa ada memilih ataupun ada memilih bulu dan sebagainya, Datuk? Ya, saya rasakan sudah tiba masanya masing-masing ketepikan fahaman politik dan melihat
bagaimana untuk merayatkan kepimpinan, bagaimana nilai manusiawi politik itu dapat dipertingkatkan. Dan dalam konteks ini, politik budiman yang kerap saya nyatakan dirujuk kepada bagaimana nilai budi itu diangkat, budi pekertinya, budi bahasanya, budi bicaranya, dan juga nilai akal budi itu penting supaya kesemua itu memberikan suluhan atau pencerminan kepada hubungan yang lebih sinonim, hubungan yang menampakkan keintiman, keserasian, kemesraan di antara pusat dan juga negeri, walaupun mungkin ada perbezaan tetapi masing-masing boleh mencari titik-titik persamaan, kerana akhirnya habuan itu akan sampai kepada rakyat dan biarlah 5 tahun dari sekarang rakyat membuat penilaian semula kepada usaha secara berterusan yang dilakukan oleh pusat ke atas negeri, walaupun mandat diberikan kepada kerajaan negeri tetapi pusat tidak menepikan kepentingan ataupun keperluan, kemahuan serta usaha secara berterusan mengangkat nilai kesejahteraan rakyat. Kerana akhirnya rakyat kini yang banyak mempunyai maklumat, informasi, mampu untuk menilai apakah bentuk acuan yang perlu diberikan 5 tahun dari sekarang. Bermakna walaupun wujudnya perbezaan, tetapi saya percaya hubungan itu boleh dibaik pulih, boleh diperbaiki supaya kita melihat hasil yang diperolehi oleh negeri Kedah itu juga akan kemudiannya memberikan satu refleksi ke atas nilai di peringkat persekutuan.